Aliansi Pencinta Keadilan Kebenaran menyegel kantor dinas PUPR Kabupaten Sarolangun. Hal ini dilakukan oleh para aktivis dan ormas yang tergabung dari dua lembaga Laskar Merah Putih dan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan dalam rangka menuntut agar dinas PUPR bertanggung jawab atas dugaan kegagalan pekerjaan jalan Simpang Guru Baru, Kabupaten Sarolangun, Jambi, tahun anggaran 2018. Setelah berorasi kurang lebih 40 menit, pihak PUPR Kabupaten Sarolangun, khususnya Kabid Bima Warga, tidak juga muncul untuk beraudiensi dengan para pendemo. Mereka hanya disambut oleh Sekretaris Dinas PUPR. Para pendemo kesal dan akhirnya menyegel dinas tersebut. Kalau untuk kegiatan kita lapor itu untuk 2019. Itu kalau untuk penyerapannya itu udah 100%. Dan kemudian untuk jaminan 5% perawatan itu sudah dicairkan. 5%, saya rasa itu sudah dicairkan seluruhnya. Boleh kita tahu angkanya berapa? Kalau angkanya kita belum ada kalkulasi kalau untuk mengenai itu, karena kita bukan anggota itu dari jenis, jadi mungkin itu 5% itu sudah dicair, karena itu sudah ditanda-tanda, sudah di apa itu, untuk apa, sudah diukur, sudah dipoto-poto, sudah ditanda-tanda, tapi perawatan tidak ada. Dari Jambi, Pringgo Tribrata TV, Salam Tribrata.